Saya nak jawab benda ni kerana nanti akan ada beberapa soalan ni saya dapat ni. Berhubung dengan orang tanya ni, ada seorang nama apa? Apa? Aisyah Jalil ke apa nama? Tak tahu. Dia kata Nabi ni, dulunya masa ada Khadijah, dia tak kahwin dengan siapa. Bila Khadijah tak ada, maka Nabi ni, dia kahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Dan juga sebenarnya Nabi kahwin dengan Saudah binti Zam'ah dan dikahwin juga dengan Aisyah. Dia tak jelas. Ahli sejarah khilaf yang mana dulu. Sebahagian kata Saudah dulu. Dia kata bila dah Saudah dah tua, Nabi pun nak talakkan Saudah sebab Saudah dia tak boleh layan Nabi dah. Jadi Saudah pun terpaksalah bertolak ansur bagi hari dia kepada Aisyah kerana takut dia ditalakkan oleh Nabi kerana dah tua, tak Nabi tak boleh layan dia. Jadi Nabi ni tak adil untuk isteri dia. Dia tu satu orang Islam, dia kata macam tu. Dengan hanya beberapa petikan riwayat yang dia baca dan beberapa sumber tanpa dia terlebih dahulu memahami peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan sebut sambungan. Bismillah. Balik kepada kisah persoalan, saya sebut balik tentang persoalan tentang berhubung dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ialah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas dari semasa Khadijah hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tak kahwin dengan sesiapa melainkan Khadijah. Dan para ulama juga ada khilaf tentang umur Khadijah. Ada yang menyatakan ketika dia berkahwin dengan Nabi umurnya 27 tahun. Ada yang menyatakan umur dia 40 tahun dan seumpama. Tetapi khilaf dalam hal ini. Ia bukan masalah akidah apa, dia khilaf pendapat tentang mengira umur Khadijah. Tak apa. Khadijah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak dengan Khadijah. Fatimah dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selepas Khadijah wafat, dia kahwin. Sebahagian riwayat kata dia kahwin dengan Aisyah dulu. Tapi ini pun tidak jelas yang mana dulu. Sebahagian kata Saudah dulu kahwin. Saudah ni, Nabi kahwin dengan dia ketika dia sudah tua. Umur dia, sebahagian ahli sejarah kira, lebih kurang 55 tahun. 55 tahun. Nabi ketika itu lebih kurang umur 50 tahun. Kalau Nabi kahwin semata-mata kerana nak hubungan seks, tentu Saudah bukan pilihan. Dan Saudah ni, kita pun sebahagian orang tak pernah dengar. Saudah ni isteri yang awal Nabi. Orang kita kadang-kadang duk panggil Saudah. Saudah binti Zam'ah, dia satu wanita yang gemuk. Gemuk. Jasim, perempuan yang gemuk. Bila dia meningkat usia, dia nak bergerak pun tak boleh. Riwayat-riwayat pada akhir umur, akhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pada akhir-akhirnya, Saudah ni dia bertambah tua lah. Sebahagian ahli sejarah dia kata dia buat andaian, hadis tak ada. Hadis tak jelas. Ada hadis yang sebut tentang Nabi nak talakkan Saudah kerana dia, Nabi bercadang nak talakkan, Nabi yang talakkan Saudah. Kemudian selepas daripada tu Saudah kata, wahai Rasulullah, janganlah talak dia, rojoklah dia balik, pegang baju Nabi, rojoklah balik dengan merayu pada Nabi, dan hari aku tu aku bagi kepada Aisyah. Lalu Nabi rojok pada dia. Riwayat ini daif. Rawi dalam hal ini daif. Ahmad Al-Attaradi yang disebut dalam riwayatnya daif, walaupun dia dianggap ada khilaf tentangnya, tetapi dia daif. Kita kena fikir macam ni. Nabi ni, dia Quran telah tentukan. Khabar yang sahih. Innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu di atas akhlak yang paling tinggi. Riwayat yang sahih. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan
akhlak yang mulia. Tiba-tiba ada riwayat yang menyanggahi hal ini. Maka kita kena tolak riwayat ini. Walaupun ada kitab-kitab yang sebut. Sebahagian kata Nabi talak dia, saudah Nabi, saudah ni dia yang rasa Nabi nak talak dia sebab dia dah tua. Untuk dia bagi redha Nabi, dia bagi hari dia pada Aisyah. Kemudian orang tanya, mana keadilan? Tak ada juga riwayat yang kata Nabi buat keputusan nak talak dia. Walaupun hanya ahli penulis-penulis termasuk kitab tafsir kata kemungkinan Nabi nak talak dia. Tapi tak ada riwayat Nabi kata nak talak dia. Andai kalau kata Nabi nak talak saudah. Andai. Ketika umur dia dah tua. Ketika tu dia. Kita tak tahu apakah hakikat yang berlaku antara saudah dan Nabi. Kerana Nabi tak ceritakan apa yang berlaku. Mungkin ada hal yang Nabi rasa nak berpisah. Mungkin kalau benar. Tapi Nabi tak ceritalah keburukan orang. Tapi saudah kata dalam riwayat, aku tidak memerlukan lagi lelaki. Kerana umur dia dah tua. Cuma dia tak mau, dia nak kekal, dibangkitkan di akhirat kelak bersama dengan isteri-isteri Nabi. Dia bagi hari kepada Aisyah. Kemudian orang tanya, habis itu tak adil lah. Isteri apa, suami tak nak balik. Juga tak benar. Dia bagi isteri hari dia pada Aisyah, hari dia, bermalam dia. Tidak berarti tak ada hari yang Nabi balik pada dia. Maksudnya hari bermalam dia bagi pada Aisyah. Mungkin siang Nabi pergi jumpa dia dan seumpamanya. Kerana dia bagi tahu aku tidak memerlukan lelaki. Maksud dia tak perlu lagi hubungan suami isteri dengan usia dia yang dah tua. Dan juga dengan disebabkan pergerakan dia yang sukar. Dan andaian kata Nabi nak talak dia kerana nak tumpukan kepada isteri-isteri yang lain. Kerana dia dah tak dapat digauli. Ini juga semua ungkapan tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada apa-apa bukti riwayat melainkan andaian terhadap riwayat-riwayat yang kononnya saudah rasa dia nak ditalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi cerita, kita tak tahu cerita yang sebenar. Yang kita tahu Nabi ini akhlaknya mulia. Orang tanya Aisyah, Aisyah ni paling banyaklah kalau kita tengok duk komplain Nabi, kadang-kadang cemburulah macam-macam. Kadang-kadang dia marahlah, pingganlah dia pergi pecah pun ada. Cemburu kau Aisyah muda lagi. Tapi bila Nabi tak ada, orang tanya Aisyah, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Aisyah dalam hadis riwayat Abu Daud, "Kana khuluquhu al-Quran." Adapun akhlak Nabi itu sama macam Quran. Tu dia sendiri. Dan isteri-isteri Nabi yang telah wafat, semuanya mengharap. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna asra'u luhuqan bik?" Wahai Rasulullah, siapa di kalangan kami yang paling cepat untuk bertemu dengan engkau? Jadi Nabi kata, atwalukum yadan, atwalukun yadan, yang mana paling panjang tangan di kalangan kamu. Kata isteri-isteri Nabi. Mereka semua, apabila Nabi dah wafat, mereka pakai diukur tangan mereka di dinding, tangan siapa panjang. Supaya kita dulu jumpa dengan Nabi SAW. Sebagai riwayat dia kata saudah lah dulu, tapi tidak benar. Walaupun saudah ni tangan panjang, tapi yang jumpa Nabi SAW yang meninggal dulu ialah Zainab binti Jahsy. Zainab. Karena Zainab ni kelebihan dia ialah Ummul Mukminin. Dia ni adalah bukan maksud tangan tu panjang. Maksud Nabi tangan panjang ni dia suka menderma. Dan dia ni suka dok buat aktiviti tangan ni, kraft tangan, dan dia jual dan dia sedekahkan duit itu pada orang. Bila Zainab mati, baru mereka tahu pada zaman Umar, saudah mungkin pada zaman Muawiyah meninggal. Maka mereka tahu bahawasanya yang Nabi SAW maksudkan ialah yang suka, tangan panjang tu yang suka menderma. Yang suka menderma. Itu maksud dia. Bukan yang maksud tangan panjang. Kita kalau tangan panjang yang suka ambil duit orang lah. So saya nak sebut sikit lah pasal ramai duk tanya dan saya harap potongan ni dipotong oleh Suara Sunnah dengan PMT ni tentang tuduhan terhadap Nabi SAW. Cuma saya nak ingatkan orang yang buat tuduhan di samping dia tu mengaku orang Islam. Tuduh Nabi ni dia besar ni. Dia bukan cerita-cerita kecil ni. Tuduh ustaz, kata kat ustaz lebih kurang ni, ustaz ni bukan Nabi.
Tapi bila kita buat satu sangka buruk yang besar kepada Nabi dengan tuduhan dia tidak adil dan menggambarkan buruknya akhlak dia, ini dia boleh merosakkan perkara yang penting, iaitu iman kita. Kita hati-hati dalam hal ini. Ini kalau kita tak hati-hati, kita buat dalam keadaan sedar, dibimbangi, kita terkeluar daripada daerah iman kepada daerah kufur. Kata kau tu imam tak buat lagi, berdosa lah. Kalau dia tak buat, kata kat mufti tak buat lagi. Kalau tak buat, memang berdosa kita tuduh. Tapi kata kat Nabi, dia bukan boleh jadi berdosa saja. Dia boleh jadi keluar daripada daerah iman. Sebab itu ada adab bila kita cakap dengan Nabi. Kita baca riwayat-riwayat. Riwayat-riwayat ni kita tak dengar. Satu cerita kita dengar, Ahmad telah langgar kereta si Abu. Itu cerita. Jadi kita kata langgar daripada belakang. Tak betul. Kok mana pun salah kita kata. Tapi bila kita pergi dengar begitu cerita, mungkin berlaku macam lain. Mungkin dia langgar belakang kerana dia masa duduk stop kat lampu traffic light ke apa, dia tupi undur. Boleh jadi. Orang yang tengok meriwayatkan. Tapi kalau kita kenal, si Ahmad ni sepanjang kita bawa kereta cukup tertib, aku kenal dah 30 tahun dah. Lampu merah tengah malam, orang semua tak ada, dia seorang-seorang berhenti sampai orang tuduh dia syirik. Macam itulah kan. Dia berhenti. Pasal apa dia berhenti? Kerana dia kerana dia takut, tak mau langgar. Kita tahu. Tiba-tiba orang kata dia langgar orang. Kita mesti agak sama ada dia terlena, dia sakit ataupun kontu punya pasal. Sebab kita tahu peribadi dia. Kita tahu peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Talib, "Idza haddatsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan fa dhannu bihi alladhi huwa ahna wa ahda wa atqa." Apabila aku cerita pada kamu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu sangkalah benda hak paling baik, paling atas petunjuk dan paling bertakwa. Kerana itu layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sejauh sana.